silakan kalau mau lewat. Permisi. Oke. Kita perkenalan dulu. Dari lu dulu kan. Terima kasih sudah bolos. Semoga bolos. Halo, aku Bagas. Terima kasih. Oke, aku mahasiswa baik yang suka nunda skripsi. Aduh, aku Alif. Hari ini kita bakal bahas ini ya, perkenaan musik ya. Oh iya, perkenaan musik yang kita kasih, yang kasih nama nih. Iya, ya kita nyebutnya scan. Apa itu scan? Skena musik kemarin. Nah, itu dia skena musik kemarin. Oke. Tentang musik. Sekarang lu lagi dengerin apa sih? Sekarang banget ya, ini belum dengerin apa? Ya enggak banyak. Ya tadi ya. Terakhir. Terakhir ini aku lagi dengerin Barefoot. Barefoot. Itu band atau? Nah, band. Yang judul lagunya? Ya, biru. Biru. Barefoot. Genre apa nih? Genrenya enggak tahu. Tapi suka aja ya. Enak gitu. Enak didengar. Anjir aja. Oke. Lagu apa sih yang menurut lu tuh underrated? Oh, underrated ya. Apa ya? Anu sih, Baby Putri. Baby Putri. Ya, musik. Itu enggak underrated, Boy. Ya. Itu bagi orang-orang tertentu lah. Kan selera musik kan beda-beda tuh. Kalau dari aku ya, yang paling underrated ya, kalau menurutku, apa sih? Pasti luar. Luar. BMTH. BMTH. Judul lagu? Tron. Anjir. Underrated banget semua. Emang bener underrated? Iya. Enggak. Berarti kemarin yang pada dengerin BMTH langsung? Oh. Kan kemarin nggak nyanyi drone. Si Oli kan nggak nyanyi drone. Nih curiganya overrated apa underrated? Dan terus kan pada naik ke panggung loh itu. Iya. Panggung, padahal panggungnya mau robot tapi malah pada naik. Itu kan malah pada nyanyi drone. Iya. Itu berarti underrated banget kan. Masa apa ya? BMTH lagi di apa? Tur di Indonesia masa gak nyanyi tur kan pada kecewa pasti yang nonton itu bro. Ini curiganya ini sarkas ini satirin enggak itu realitanya gitu. Tapi anu sih keren sih kemarin BMTH katanya ini belum sampai selesai kan? Ya tapi kan udah keren udah apa sampai ke Indonesia. Iya sih udah padahal terakhir kan udah pas kita masih SD kan. Udah lama banget. Harusnya collab sama Onat juga ya. Iya kan. Iya kan. Genrenya kayak ganti-ganti gak sih? Iya. Cocok. Onat. Iya. Terus ada lagi gak? Yang underrated ya. Kalau yang pasti CKT 48. Sebagai kota aku harus menjunjung tinggi itu. Anjir anjir. Ini sarkas nih, itu juga sarkas. Ya CKT 48 yang judulnya Rotation. Wah. Ya sih, aku sampai gak denger untuk apa sih Rotation ya. Wah iya. Bagi orang apa? Awam kayaknya. Apa sih ini enak gak ya? Iya. Langsung sih, apa langsungan untuk langsung ngecen aja. Terus pada jiko-jiko sendiri ya. Terus ada lagi ya? Satu lagi atau satu lagi ya, band Jogja ya? Ya. Itu band Jogja yang Utopia. Tahu enggak? Band Jogja itu Utopia. Yang judulnya apa gitu? Hujan. Tahu enggak? Ya. Hujan basahi aku. Itu underrated kan? Sangat underrated ya ini. Itu band Jogja lah, belum tahu kan kalau Utopia itu band Jogja. Emang belum tahu? Kira-kira. Padahal kan dulu kan
hostnya sinetron apa lupa, sinetron FTV ya, SCTV kan biasanya. Iya, SCTV di tiap ininya scan-scannya itu pasti lagunya keputar. Aji deh, ini mah nggak underrated ini bos. Banyak orang yang denger ya. Lu setuju ya? Belum. Terus setuju gak sih lagu yang sering diputar di TikTok itu lagu FOMO? Kayak lagu apa ya? Kayak lagunya itu loh, The Johnson. Oh, ya. Yang terus tuh step di setiap konten. Terus Ricky Burnian yang kalibrasi itu. Ya itu. Terus ada lagi loh. Apa? Avenged. Tirkat. Reflek, anu coba langsung reflek apa nostalgia lah banget aja. Iya. Langsung pada bagian saya terus. Iya. CS-an, PUBG, Lego PUBG, belum. FF bro. FFML, enggak ya. Woi pak, apa sih itu Counter Strike? Apa lagi? Apa sih? PP aja poin. PP ya PP, AKB, gitu-gitu lah. Iya kan sekarang itu pemunya tuh Avenged yang dirgat sama Guslinger ya. Guslinger apa-apa ya. Soalnya kan Avenged apa A7X ya. Iya, A7X. Nah, itu kan maupun saya di Indo kan. Iya. Itu katanya ya, lihat di Twitter katanya apa? Avenged itu khusus di Indonesia anu cok. Nyanyiin lagu yang dirgat sama apa sih yang Guslinger. Nah itu yang khusus sama Indonesia supaya pada ingat banget. Kayak lagu yang orang tahu itu orang awam ya, kalau dari TikTok itu lagu yang two step dan gitu nah, tanggapanmu gimana nih? Kalau vokal ya, kalau menurutku vokalnya itu semua umur bisa dengerin pun. Itu berjalan seperti babi mas. Bye bye.